Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel OBS. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita masih berkesempatan untuk membuat video, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada teman-teman OBS. Dan kesempatan sore hari ini kita akan mereview buah sapote sobat OBS. Ternyata sapote itu macam-macam. Jadi kemarin sudah pernah kita review, ada mame sapote, kemudian ada wet sapote, kemudian ada macam-macam. Nah, ini yang akan kita review adalah jenis rose sapote. Jadi ini termasuk buah yang masih langka, karena di daerah kami di Semarang juga baru beberapa teman-teman yang sudah mengembangkan jenis tanaman ini. Asli dari tanaman ini adalah dari Meksiko sobat OBS, jadi Amerika Latin ya mas ya, kalau Selatan, Amerika Selatan, saking jauhnya sampai ora paham jenenge sing yang betul memang Amerika Selatan, dari Meksiko. Untuk ciri-ciri daripada buah rose sapote ini sobat OBS adalah jenisnya seperti ini. Buahnya ini yang kondisi yang masih belum matang sobat OBS. Jadi lumayan untuk ukuran ini yang ada di tanam ini, yang ada di tanaman ini ukuran buahnya lumayan besar. Jadi di sana sudah ada mulai yang hampir matang, kemudian ini juga hampir matang. Lah ini yang sudah siap makan, masak pohon yang akan kita review. Dan ini adalah jenis buah bunganya sobat OBS, bisa kita lihat bunganya seperti ini. Ini kondisi masih bunga, kemudian kalau sudah kelihatan, sudah mulai kelihatan jadi bakal buah nanti. Ah, ini ada sobat OBS, ini bakal buah rose sapote. Kemudian ini juga sudah lumayan besar. Jadi kalau bisa dikatakan, lihat kondisi pohon yang seperti ini, artinya apa? Artinya buah ini rajin, tanaman ini rajin berbuah sobat OBS. Terbukti ada yang sudah matang, ada yang mulai tua, di atas sana ada yang mulai tua juga. Kemudian ini di satu sisi ada yang mulai bunga, ada yang mulai kelihatan calon buah. Artinya kalau dibudidayakan dengan baik, kemudian pemupukannya juga rajin sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman ini, saya yakin tanaman ini akan sering rajin berbuah sobat OBS. Kemudian untuk usia tanaman ini bisa kita lihat, sebetulnya tanaman ini dulu tuh masih dalam planter bag sobat OBS, cuman karena sudah lama sudah tembus ini sobat OBS. Jadi usianya sekitar 2 tahun. Ini rose sapote, tanaman langka, tanaman asli dari Meksiko. Dan ini sudah matang sobat OBS. Jadi ciri-cirinya ya seperti, memang ini kita biarkan kondisinya sampai benar-benar masak pohon. Ini kelihatan seperti ini, asalnya dari sini sobat OBS, sampai jatuh. Corong Semarang itu gigal, igal tuh jatuh atau tiba atau yes, tinggal jenengan lah nanti. Nah, ciri-ciri buah ini masak itu biasanya memang kayak gini sobat OBS. Nek cara wong kene ya mekrok. Mekrok itu artinya apa? Ada belahan-belahan di sisinya ya seperti ini. Mekrok, mekar lah. Ini ciri-ciri rasa putih yang sudah masak dan siap makan. Nanti ini akan kita makan sobat OBS, tak icipi, kemudian nanti tak sampaikan ke teman-teman sekalian rasanya seperti apa toh buah rose sapote, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan. Nanti monggo, kita masih ada beberapa buah, bisa mampir ke sini, bisa dolan ke markas OBS, kita ngobrol-ngobrol sambil icip-icip tanaman atau buah yang sudah matang di sini.
Nah ini sobat UPS lah, ini saking empuknya saya nggak butuh pisau lah, tak buka gitu. Seperti ini dibuka kemudian lah sudah kelihatan harumnya, sangat punya ciri harum yang khas sobat UPS lah. Warnanya kuning keemasan, dan makanya ada teman-teman yang mengatakan bahwa ini adalah buah emas. Rasanya seperti apa? Akan saya coba. Oh ya, masih bingung makanya seperti apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rasanya tuh manis, kemudian apa ya? Ini kering kayak roti sobat UPS. Jadi kadar airnya sangat-sangat sedikit. Lah. Kayak seperti ini. Sangat-sangat manis buahnya. Jadi kayak apa ya? Dan ini rasanya sobat UPS menurut saya unik. Artinya apa? Ini tanah apa ya? Buah ini tanpa dimasak kok kayak kalau kita makan ketela rambat yang sudah direbus kemudian kondisinya kering. Jadi pero sobat UPS, pero itu apa ya? Yo ambyar. Jadi angel aku ngomongnya, gurih. Sangat-sangat manis, kemudian gurihnya juga ada. Kemudian lembut coba Pak F. Jadi menurut saya memang unik. Buahnya unik, kayak ambiarnya, ngepiarnya itu kayak roti. Kemudian manisnya juga manis, harumnya. Sangat-sangat tebal. Jadi kalau teman-teman bisa lihat isinya di dalam, antara kulit dengan dagingnya sangat-sangat, menurut saya memang untuk dijadikan makanan yang kita dapatkan dari buah sendiri, menurut saya ya enak. Alhamdulillah bisa merasakan buah rosapote yang kondisinya ini memang prima. Saya yakin ini matangnya juga matang yang sempurna, kondisinya memang benar-benar matang. Kemudian karena mungkin pupuknya cukup, dan mungkin yang perlu diketahui bersama bahwa untuk tanaman, jenis tanaman ini sangat mudah dibudidayakan dan untuk kebutuhan sinar matahari full sobat UPS. Jadi kalau full perkembangannya akan lebih cepat, buahnya juga amaritnya sempurna, kemudian tunas-tunasnya bisa kelihatan seperti itu. Ini jenis buah rosapote, dan saya baru sekali makan ini, ternyata kesan yang saya dapat adalah buah ini memang enak, betul-betul enak. Artinya dari beberapa buah yang kadang-kadang saya review ya juga enak, cuman biasalah. Kalau ini saya tidak blenger makannya sobat UPS. Jadi segini pun kalau saya habiskan saya kuat, saya habis. Tidak blenger, manisnya itu manisnya pas menurut saya sobat UPS. Jadi ini adalah review jenis buah rosapote. Ini sudah mulai kita budidayakan, sudah mulai kita kembangkan, kita perbanyak dengan cara sistem cangkok. Sudah mulai ada akarnya. Monggo teman-teman sobat UPS, teman-teman yang sudah melihat video ini, kalau panjenengan berkeinginan atau penasaran rasanya bisa mampir ke sini, kita icip-icip bareng-bareng mumpung masih ada banyak buahnya. Kalau panjenengan pengen mengembangkan untuk ditanam di rumah, kita juga menyediakan bibitnya. Mungkin itu sobat UPS istimewa menurut saya yang dapat saya sampaikan terkait dengan review buah rosapote. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung channel UPS dengan cara subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, kemudian like, kemudian beri komen, beri saran. Kita manfaatkan kolom komentar di bawah ini
untuk hal yang positif. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umah Bibit Semar Jos.